Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita mau ngebahas sneaker news atau most anticipated release di tahun 2023 bersama Pina sebagai host baru untuk host khusus Deep Max News. Enggak gitu ya? Boleh, boleh. Dan gue Charles. Oke, langsung aja tuh kemarin ada rilisan Air Jordan 1 High, Lost and Found. Yes, pecah tuh OG colorway yang ditunggu-tunggu. Makanya, dan di tahun ini Air Jordan brand ini kasih info kalau ada reimagine series, which is OG colorway yang bakal di retro ulang tapi dengan tema kayak reimagine. Jadi menurut kayak vintage lu si gitu. Reimagine series ini bakal setara nggak sama OG series? Mungkin bakal setara tapi in a different way, kayak yang kemarin Chicago Lost and Found itu kan ada cracknya, ada ceritanya, lebih menarik sih menurut gue daripada OG release sebelumnya. Iya, gitu-gitu doang biasanya soalnya kan. Jadi sekarang mungkin kali ini bakal bertema, dan mereka udah info tuh ada Air Jordan 1 Royal, terus tadinya ada Black Toe mestinya tahun ini, cuman dikonfirm lagi ternyata setelah holiday 2023. Jadi Royal dulu yang duluan. Release. Cuman yang paling dekat yang kalian harus anticipate itu AJ3 White Cement. Itu bakal di reimagine juga bakal atau di-reimagine. Release aja? Iya, kalau early looks-nya itu udah banyak banget sih yang pegang early pair, jadi lebih kayak vintage. Tapi shape-nya shape tahun 88. Jadi lebih narrow OG, kan kalau Jordan 1 kan soalnya kan yang 85 itu jauh lebih narrow, lebih tengahnya lebih tuh sempit sampai gitu kan. Iya, sampai harus upsize dua ukuran. Kalau yang Jordan 3 itu bedanya apa? Kalau berdasarkan review sih true to size. Cuman shape-nya aja lebih kaku lah, lebih bulky. Iya. Oke. Lebih 88 lah, lebih OG. Oh iya, sama ada juga AJ1 Panda. Jadi the next Panda nih. Tapi Air Jordan. Yang high. Cuman kali ini rilisnya di 85 silhouette. Kan dari kemarin ada AJ1 OG tuh. Yeah. OG cut, terus 85 ada cut. Ada yang kayak sempat keluar juga yang kayak bulu panda beneran. Iya. Tapi yang woman size only tuh. Itu twist panda. Yang kali ini benar-benar black white. Jadi tahun rilis sebelumnya tuh 2014. 2023 ini dibikin ulang retro lagi. Pasti anticipated karena dang panda aja kan segokil itu. Iya, ini pasti resellnya wadidau. Iya, pasti bakal dicari. Oke, next. Terus baru aja news kemarin tuh last week si Jordan Brand announce bakal ada retail release luxury collection yang seharga $1,500. Gue sempat lihat tuh di Instagramnya Deep Max sempat udah diupload juga dan gokil sih 1,500 apa bedanya? Kayaknya lebih mahal, mungkin made in Italy. Cuma nggak tahu ya, belum ada info lebih jelas. Yang pasti ada 3 warna, 1 AJ1 High, 2 AJ1 Low. Nanti langsung di atas aja nih gambar-gambarnya. Worth it nggak buat cop $1,500 guys? Itu retail, belum resellnya? Iya. Makanya, masih belum tahu bakal kira-kira bakal worth it or not, tinggal lihat kalau beneran ada ya on hand ya. Oke lah, mari kita tunggu. Yes. Next one, Nike SB. Jadi dari tahun lalu udah banyak mockup Jordan 4 sama SB. Belum pernah lihat sih gua. Jordan so far kan kita pernah AJ1 SB. AJ1 low SB itu Eric Koster gitu-gitu. Ini AJ4 tapi SB. Iya. Gua pengen tahu tuh perbedaannya di mana. Karena mungkin tangnya lebih tebal apa gimana gitu. Tapi so far yang AJ1 SB pun tangnya kan juga tipis ya sebenarnya. Tipis, tapi di zoom R-nya. Insole-nya tetap ada. Gitu bedanya. Last Travis Scott. Ini bakal dari tahun lalu udah dikabarin kalau Travis Scott udah bakal stop bikin AJ1 low lagi. So tapi, ini the last colorway. Makanya udah sempat fotonya emang kesebar juga di internet kan. Iya. Di Deep Max pun pernah nge-upload di Instagramnya guys. Iya, by the si way, AJ1 si low, yang olive ini. Bedanya apa nih? Bedanya women size. Ya. Sebenarnya mirip sama reverse mocha, cuman beda warna doang, olive ya. Si olive-nya aja. Iya. Kira-kira lu bakal cop apa drop? Karena women sizing. Never been a fan of Jordan 1 Travis Scott, but kalau in women sizing gua bakal consider sih. Karena dapat cerita boleh juga ya. Realitinya walaupun women size yang incer juga men. Iya, udah pasti. Udah enggak. Size gede itu yang laku. Ya, jadi yang kecil-kecil semoga harganya bersahabat ya.
Iya. Jadi kemarin kita udah sempat ngebahas si Air Force One Tiffany itu, salah satu big release di tahun 2023. Betul. Dan habis itu dilanjut dengan postingan si Heineken. Oh iya, iya tuh. Jadi another big release di tahun 2023 ini Heineken sama Nike. Dan ternyata dikonfirm sama si Nike SB sendiri, bukan, di komen bukan Dunk katanya. Bukan SB. Bukan SB. Jadi mungkin bisa Dunk, bisa Air Force One. Tapi menurut lu apa? Menurut gua mungkin Dunk. Ya, tapi not dikit SB dong. Ya. Jadi lu? Air Force One kali ya. Kalau misalkan mau nyebrang, nyebrangnya sekalian gitu. Jangan takut-takut. Ya, jangan ilangin. By the way, komen guys, menurut kalian si Heineken next siluetnya apa? Kira-kira ya. Menurut lo gimana nih, kan Nike sama Tiffany. Jadi kalau Tiffany menurut gue lebih ke brand cewek ya. Iya, perhiasan kan, luxury. Udah gitu dengan desain dan colorway-nya yang cukup simple lah, all black. Udah tuh swoosh-nya cuman Tiffany green ya. Iya. Actually B aja sih, sebenarnya B aja. Tapi mungkin si Nike mikirnya ya. Mm-hmm. Kan si Tiffany-nya itu brand luxury, intinya cewek banget lah. Uh-huh. Makanya dia sengaja dominan black biar kesannya manly. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Makanya dia bikin sepolos itu guys. Iya, interesting. But ya, to be honest, agak disappointing ya. Iya, apalagi dengan retail yang $400. Dan yang tadi gue pikir $400 dapat aksesorisnya, ternyata enggak. Yang kayak Dubre Air Force One itu katanya minimum start dari $250. Menurut lu worth it buat cop $400 buat ya gitu? Kalau sepatunya worth it. Yeah. Oke okay lah, gue mungkin bakal bayar karena just because sama Tiffany & Co. Tapi let's say itu kagak collab. Enggak. Retailnya nggak 400 deh, retail Air Force One normal. Tapi dia all black dengan swoosh yang warna cerah kayak gitu. Maybe easy pass sih, pass. Jadi anda brand semuanya. Do matters guys. Yeah. Collab makanya. Do matters actually. By the way, itu sampai ada cewek yang komen di sectionnya. Kalau cewek yang demen banget dia tulis, laki gua harus propose pakai ini. Kalau enggak, dia skip deh, red flag gitu. Pas. Menurut lu gimana? Pressure ya bun. Terakhir, apa bro? Sneakerbox SB Dunk tuh baru dikasih teaser ya. Jadi selama ini kan multicolor tuh, warna hijau, merah sama kuning kan. Sekarang boxnya diganti jadi warna grey sama sail colorway-nya. Balik jadi kayak vintage lagi dong ya? Iya, jadi mirip-mirip kayak dulu. Polosan, nggak warna-warni. Oke, itu aja buat Nike. Langsung kita move on ke yang populer dari tahun lalu. Dari 1-2 tahun lalu lah. Iya, setahun 2 tahun tapi di Indo agak latah. Iya, baru, agak lama. Baru happening. Yaitu New Balance. Oke, ada apa di New Balance? So, New Balance sebenarnya belum terlalu banyak leak kalau gue lihat. Tapi karena 990 V6 baru rilis akhir tahun lalu, gue expect pasti banyak collab di tahun ini. Udah ada bocoran collab-nya sama siapa tapi belum tahu. Yang udah pasti obvious tuh Action Bronson. Jadi dia seorang masak rapper ya, segala macam lah, artis lah ya dia. Mm-hmm. Jadi dia ada collab dengan 990 V6, itu udah ada teaser ya. Okay. Dia lagi pakai tuh pas foto campaign. Paling itu aja, cuman gue expect banyak dari Teddy Santi sih pastinya. Lagi iya, Teddy Santi. Warnanya atau kit yang pastinya. Tapi itu kayaknya New Balance kalau collab itu lagi enggak sih orang-orangnya? Iya. Udah cinta mati kali ya. Cuma di feeling gue di 2023 ini Indo ya banyak New Balance lah. Iya, hopefully New Balance hype-nya juga makin naik ya. Iya. Karena quality wise menurut gue top tier. Bagus. Oh iya, dan silhouette kayak model-model yang di retro ulang 1906 sama 610 V1. Itu bakal up tuh. Kemungkinan. Oke. Okay. Yeah. Mari kita tunggu New Balance, don't disappoint us. Iya. Yeah. Udah sih itu aja. Oke, okay, itu aja sih topiknya ya. Yes, dan bahas. Buat kalian yang pengen tahu langsung sneakers news terhits terkini biar nggak ketinggalan, bisa langsung check out Instagramnya Deep Max ya. Oke, okay, let's stop flexing and start understanding with Deep Max.